Pemilih menggunakan haknya lebih dari sekali. Bahwa pemohon mendalilkan adanya pemilih menggunakan haknya lebih dari satu kali yang terjadi di 2413 TPS. Sumbernya dari Bawaslu. Bahwa data di atas masih sangat umum dan tidak jelas baik waktu maupun lokasi TPS yang spesifik ada permasalahan yang seperti disampaikan oleh pemohon bahwa adalah pemohon yang berkaitan dengan adanya pemilihan pemilih menggunakan haknya lebih dari satu kali dan tidak menjelaskan dan menjabarkan daerah mana saja yang tidak ter, terjadi pemilih menggunakan haknya lebih dari satu kali sehingga termohon tidak menanggapinya lebih lanjut dan juga tidak ada pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan hasil pemilu oleh karena tidak masuk kualifikasi perselisihan hasil pemilihan umum surat suara yang sudah tercoblos bahwa pemohon mendalilkan adanya surat suara yang tercoblos pada pasangan calon nomor 2 ada di Provinsi Jawa Barat. Faktanya KPPS telah memberikan surat suara pengganti dan menyatakan surat suara yang dianggap tercoblos sebagai surat suara yang rusak. Pada saat ini pihak-pihak yang menduduk adanya surat suara tercoblos telah diproses dan tidak ditindak melalui penegakan tindak pidana pemilu. Bahwa peristiwa dugaan surat suara tercoblos di Provinsi Jawa Barat adalah dalil yang tidak jelas karena tidak menyebutkan di TPS mana atau desa kelurahan mana. Namun demikian jika peristiwa yang dimaksud oleh pemohon tersebut terjadi di Provinsi Jawa Barat, maka telah dilayani dan surat suara yang diduga tercoblos telah dianggap sebagai surat suara yang rusak. Penghitungan dilakukan sebelum waktu pemungutan selesai. Pemohon menyatakan Penghitungan dilakukan sebelum waktu pemungutan selesai merupakan dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar menurut hukum karena pemohon tidak spesifik menyebutkan lokus dan tempus atas kejadian inkasu. Pemohon kemudian membangun narasi seolah-olah tindakan termohon yang melakukan penghitungan dilakukan sebelum waktu pemungutan selesai telah dikonfirmasi oleh Bawaslu. Faktanya termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi untuk melaksanakan pemungutan suara ulang sebagaimana dalil atau tuduhan tersebut yang disampaikan oleh pemohon. Maka terhadap dalil pemohon harusnya maka terhadap dalil pemohon haruslah ditolak. Kelompok penyelenggara pemungutan suara tidak memberikan hasil salinan. Bahwa dalil pemohon tentang adanya kelompok penyelenggara pemungutan suara tidak memberikan hasil salinan adalah tidak benar dan bahkan dalil tersebut cenderung mengada-ada tanpa berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Ketidaksesuaian jumlah surat suara dengan jumlah pemilih. Bahwa dalil pemohon tentang adanya ketidaksesuaian jumlah surat suara dengan jumlah pemilih adalah tidak benar dan bahkan dalil tersebut cenderung mengada-ada tanpa berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Permasalahan sirekap bahwa dalil pemohon yang mendalilkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh termohon melalui sistem IT dan sirekap adalah tidak benar. Keputusan KPU nomor 66 tahun 2024 menyatakan bahwa sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil penghitungan suara pemilu. Pendeknya adalah sirekap hanyalah sarana publikasi dan alat bantu penghitungan suara, suara pemilu. Sekali lagi hanya alat bantu dan bukan merupakan dasar dalam menetapkan hasil pemilihan umum oleh termohon. penetapan hasil pemilihan umum oleh termohon basisnya adalah tetap penghitungan suara yang dilakukan mulai dari TPS kecamatan, kabupaten kota, provinsi dan pusat yang semuanya prosesnya telah diatur dalam pasal 382 sampai dengan 409 Undang-Undang Pemilu. Bahwa selanjutnya termohon menolak segenap dalil, pernyataan, dan argumentasi pemohon yang terbuat dalam permohonan aku untuk selain dan selebihnya. Petitum yang mulia, berdasarkan segala hal di atas, termohon dengan ini menyampaikan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan nomor sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima dan mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum 2024 tanggal 20 Maret 2024, menetapkan perolehan suara hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Nomor urut satu, Haji Anies Rashid, Baswedan, BSD, dan Dr. Haji Abdul Maimun Iskandar. Perolehan suaranya 40 juta Nomor urut 2. Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Raka. Perolehan suaranya 96 juta Nomor urut 3. Haji Ganjar Pranowo dan Profesor Dr. Haji Mahfud MD. Perolehan suaranya Rp27.040.878, Total suara sah 164.227.447 atau 475. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, yang mulia.